Nah. Ini yang bagus, yang ruyung ini keras sekali ini. Bisa, ini juga ini bisa patah ya, permisa jangan dilihat, ini adegan yang sangat membahayakan sekali. Oh, ini berkualitas tinggi ini permisa ini, potong ini. Ini potong ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama vlog kandang kambing portable Pangandaran ya. Kemarin kan Mas Gopur sama Mas Riki kan udah ngevlog yang belugu yang ini. Cuman perbedaannya kemarin udah disortir. Kemarin kan belum disortir. Nah, sekarang udah disortir ini. Nggak boleh beratkan, Mas. Ya, jadi yang kemarin itu belum disortir ya, pemirsa. Sekarang ini bahan baku yang udah disortir. Jadi yang jelek-jelek yang nggak kepake ini, yang kayak gini modelnya. Ini yang jelek ini kita sortir dan kita kembalikan lagi ke pemiliknya. Pemiliknya ke sana ke pabrik. Dan bahan baku yang bagus yang seperti ini kita juga belum sortirnya, ini akan kami pisahkan. Jadi yang bagus yang seperti ini kita akan kami pisahkan. Jadi yang jelek-jelek kita pisahkan juga. Perbedaannya yang bagus dan yang jelek suaranya gimana, Mas Gopur? Oh, ini yang bagus yang ruyung ini keras sekali ini. Bisa, ini juga ini bisa patah ya, permisa jangan dilihat, ini adegan yang sangat membahayakan sekali. Oh, ini berkualitas tinggi ini permisa ini, potong ini. Ini potong ini ya. Nah, ini yang jelek yang seperti ini. Buang-buang ini. Ini mah harus dibuang aja ini mah, nggak layak pakai. Jadi yang seperti ini ya, yang kita kak pilih buat permisa, biar nggak mengecewakan kandangnya kan juga ya. Kalau bahan baku yang seperti ini bagus berkualitas kan, mungkin permisa juga puas untuk pelayanannya juga, ketahanan si kandang juga kan lebih bagus. Sangat bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi bahan-bahan yang seperti ini juga kilometer bisa di apa? Buat apa ini Mas Jadi? Kalau yang bahan baku yang seperti ini, buat usuk, buat rangka juga bisa ini. Buat rangka juga bisa, buat usuk bisa. Kadang-kadang sih yang kalau yang 3 meter itu digunakan rangka dan usuk sih. Kalau yang 4 meter digunakan paling buat rangka doang. Kalau yang 4 meter yang seperti ini yang jelek ya guys ya, jangan, ini buat contoh doang. Kalau yang 4 meter seperti ini paling digunakan buat rangka doang. Buat rangka. Ini kok agak besar ini, biasanya buat apa ini Mas Yadi? Nah, kalau yang agak besar ini buat belantarnya, jadi pusat rangkanya gitu. Depan, jadi atas tetagannya ini, bawah tetagan. Oh ini keras sekali ya, ini rangkanya bagus ya. Ini jelas banget nih. Mungkin itu aja ya Mas Yadi, karena kegunaan ini cuma hanya buat rangka sama atap atas. Atapan. Sama ini buat apa ini ya tadi Mas Yadi? Ini ibaratnya jadi tulang punggung rangkanya lah. Rangka ya. Mungkin itu aja ya pemirsa, cukup sekian dari saya sama Yadi.